Brother, jadi kemarin ada berita yang cukup menghebohkan hingga sekarang menjadi tagar 2 trending di YouTube. Berita ini tentang Luna Maya yang berperawakan cowok, ya memang cowok di YouTube BW. Dalam video berdurasi 10 menit tersebut, Lucinta Luna atau Muhammad Fata bercerita bahwa capeknya dia menjadi Lucinta Luna dan tekanan yang dia hadapi untuk menjadi sosok Lucinta Luna dalam dunia entertain sampai menceritakan masa kecilnya yang sedih. Dia mengakui bahwa menjadi sosok Lucinta Luna adalah tujuannya untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hikmah yang gua ambil dari video tersebut adalah seindah-indahnya kamu berperan menjadi orang lain, tetap lebih nikmat menjadi diri sendiri yang lurus dengan kodratnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Oke guys, terima kasih.